Awal trailer kalian bisa lihat ya, nampaknya Mac itu lagi gagal fokus, nyetirnya lagi bener-bener online. Kok kenapa-napa gimana? Kita belum sempat nikah loh, A. Iya juga ya. Maaf ya, maaf lah ngaja aku tuh. Tetapi tentu saja kita semuanya lega banget ya, Raisa melihat ke arah depan dan mengetahui kalau mereka dalam bahaya. Kamu yang fokus dong, A, nyetirnya. Kemudian hingga akhirnya Mike pun gercep ngerem mendadak dan dia pun gak jadi nabrak orang. Kemudian dia pun melindungi kepala Raisa. Mereka selamat, alhamdulillah. Tetapi di waktu yang berbeda terlihat Rio yang lagi naik motor sendirian. Malah dia itu kecemplung danau. Rio! Yo! Dan Mac yang melihat itu tentu saja panik banget ya. Mac pengen nolong tapi Mac gak bisa berenang. Akhirnya Mac pun memaksa Tejo untuk menolong. Oh, chat itu beneran bukan dari aku loh. Berarti ada yang bajak HP kamu dong. Sementara itu terlihat ya, sekarang ini Andra dan juga Alfa dibikin bingung permasalahan chat itu karena benar-benar bukan Alfa yang mengirimnya. Tolong, aku bisa berenang. Tolong, Jo. Loh, kok aku terus gua enggak bisa berenang, Jo. Aku udah lama enggak berenang, Bos. Tadi kalau ada buaya putih piye, Bos? Kemudian kembali ke Rio yang jatuh ke danau. Di sini kelihatan ya kalau Mac dan Tejo itu bingung banget. Mac enggak bisa renang, jadi akhirnya Mac maksa Tejo untuk nolongin. Gua enggak tolongin, enggak berenang gua pecat ya. Gua mantep tuh, Bos. Cepet itunya orang kasih. Bener-bener ya, suasananya tuh panik banget. Pokoknya kebingungan semuanya. Akhirnya Mac pun mendorong Tejo untuk menolong Rio. Dan kalian bisa lihat ya, kondisi Rio sekarang ini di dalam danau seperti ini, tenggelam. Nah, apakah Tejo akan bisa menyelamatkan Rio? Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 November 2024. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan My Heart bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan sepertinya bakalan semakin seru ya, jadi buat kalian semuanya jangan lupa stay tune nonton terus My Heart bersama dengan Shiva Family. Terima kasih dan bye-bye.